Halo guys, hari ini aku mau ke salon. Namanya Yau Salon kalau nggak salah. Itu aku googling di internet salon terdekat dengan rumahku itu yang keluar salon itu. Terus aku lihat reviewnya lumayan bagus, positif review dari customer-customernya. So sebelumnya aku udah telepon. Jadi hari inilah, ini tanggal berapa nih? Tanggal 2 appointmentnya. Oke, kita lihat bagus apa enggak ya rambutku akan jadi seperti apa. Sebenarnya mau warnain juga kalau sempat waktunya. Siap, ikutin terus ya. Ya. Rambutnya udah gondrong. Ya guys, aku udah sampai segitu dekat ya. Sebenarnya jalan kaki pun bisa, tapi cuaca hari ini tuh panas banget. So aku bawa mobil aja. Potong rambut sama coloring ya. Warnanya sih nggak terlalu beda sama yang lama, karena aku nggak berani kalau warna yang terlalu ngejreng-ngejreng, warna yang terlalu terang, ntar Upi lupa lagi sama ibunya. Itu lumayan sih, rapi. Panjangnya tetap masih bikin ada tekstur aja. Soalnya aku capek manjangin rambut. Jadi di treatment apa ya aku nggak ngerti. Jadi kayak rambutnya tuh lebih shiny, lebih bercahaya, enak sih. Katanya sih bisa sampai 1 bulan lah. Nanti setelah 1 bulan treatment lagi. Lumayan deh. Oke.
Jadi tipsnya kalau mau ke sini kalian harus appointment dulu supaya enggak ngantri, karena kan sekarang situasinya lagi pandemi, enggak bagus juga kan kalau kita ngantri terlalu banyak orang di dalam nunggu kayak gitu. Sebaiknya sih appointment dulu, kayak aku tadi udah seminggu lalu udah appointment. So jadi kayaknya mereka bikin slot khusus untuk aku aja hari ini, siang ini maksudnya, di jam tadi aku tuh jam 11. Nah tadi sih aku tanya ada berapa orang lagi, katanya sih ada 5, cuman di jam-jam yang berbeda gitu. Jadi lebih aman, nggak takut ya kan, daripada ke mall rame banyak orang. Tadi aku di apa di handle sama Nick, Nick Yao. Sesuai dengan reviewnya, ternyata dia memang orangnya sabar, telaten. Apa yang kita tanya, dia jawab dengan apa namanya detail. Ya walaupun keterbatasan bahasa ya, aku juga belum terlalu paham bahasa Melayu. Jadi ya kita ngomong campur aduk aja. Tapi yang penting ngerti dan hasilnya oke lah, not bad. Lagi nggak flat kayak kemarin. Kemarin kan cuma panjang aja, nggak ada tekstur, nggak ada apa-apa. Sekarang dia lumayan lebih fresh, sesuai sama rambut aku. Ya. Kalau kalian sekiranya ada di daerah Johor atau Tebrau, boleh nih mampir-mampir di Yao Salon. Buat appointment dulu ya sebelumnya, biar nggak nunggu. Kalau nunggu kan ngerinya banyak orang. Kalau kalian appointment dulu, itu kan enak, hanya kalian, hanya kamu aja yang di handle saat itu. Ya karena situasi pandemik juga, jadi untuk alasan keselamatan juga, dan inilah supaya nggak menyalahi protokol. Oke? Selamat mencoba.